Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis statistik memiliki peranan penting dalam tahapan menarik kesimpulan dari suatu fenomena. Analisis statistik sangat bergantung kepada rancangan penelitian yang digunakan, rancangan lingkungan, serta rancangan perlakuan yang diujikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana melakukan analisis untuk penelitian eksperimental. Yang disusun menggunakan rancangan acak kelompok lengkap dengan menggunakan perlakuan faktor tunggal, software yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah software SPSS. Sebagai contoh, kita akan mencoba melakukan analisis untuk contoh data penelitian berikut. Penelitian ini memberikan pupuk silika terhadap produktivitas padi. Penelitiannya dilakukan di lapangan. Bisa kita lihat bahwa penelitian ini termasuk ke dalam faktor tunggal, di mana perlakuan yang diujikan adalah dosis dari pupuk silika. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak lima kali karena dia dilakukan di lapangan, di mana lingkungan bersifat heterogen atau beraneka ragam. Maka, rancangan lingkungan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok lengkap Untuk rancangan acak kelompok lengkap, hipotesis yang diajukan nilai dari rata-rata perlakuan 1 sama dengan perlakuan 2 demikian seterusnya sampai dengan perlakuan 5 atau dapat dikatakan sebagai perlakuan yang diberikan memberikan dampak Produktivitas yang tidak berbeda nyata. Karena kita menggunakan rancangan acak kelompok lengkap, kita rumuskan untuk nilai hasil adalah nilai dari rata-rata ditambah dengan karena ini ada pengaruh dari lapangan, maka ada pengaruh dari kelompok ditambah dengan adanya galat atau error sedikit berbeda dengan rancangan acak lengkap. Kalau rancangan acak lengkap, kita tidak memiliki nilai kelompok. Selanjutnya, data ini harus kita susun terlebih dahulu untuk bisa dimasukkan ke dalam software SPSS. Sama cara penyusunan datanya. Ini kita kopikan perlakuannya. Di sini adalah kolom untuk perlakuan tanding ulang 5 kali maka kita pastikan sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita tulis ulangannya 1 2 3 4 dan 5 sebagai ulangan. Untuk memudahkan kita lihat oh ini adalah ulangan 1. Ini ulangan 2. Ini ulangan 3 ini adalah ulangan 4, dan ini adalah ulangan kelima. Supaya nanti datanya kita bisa langsung kopikan dari sini. Copy. Ini juga kita kopikan. Perhatikan bagaimana cara menyusunnya. Kita lihat 0 ulangan 3 nilainya adalah 7,7. 0 ulangan 3 nilainya adalah 7,7. Kita coba satu lagi. 0,2 ulangan 2 nilainya adalah 8. 0,2 ulangan 2 nilainya adalah 8. Kita pastikan data kita sudah betul. Selanjutnya, data ini kita kopikan. Kita pilih. Kemudian kita copy. Kita masukkan ke dalam software SPSS, kita paste, kemudian kita rubah namanya. Di sini adalah perlakuan, kemudian yang di sini adalah ulangan, dan di sini adalah produktivitas. Perlakuan kita punya satu angka di belakang koma, ulangannya tidak memiliki angka di belakang koma, produktivitas kita buat dua tidak masalah lihat kembali datanya jadi seperti ini selanjutnya kita klik analyze general linear model univariate dependent variable adalah produktivitas karena ini akan dipengaruhi oleh perlakuan dan juga ulangan kita masukkan ke dalam fixed factor kemudian kita pilih modelnya ini kita pindah ke sini, modelnya terpisah, perlakuan sendiri, ulangan sendiri. Pastikan sum of square-nya adalah tipe 3, intercept in modelnya tidak boleh di -checklist. Ada beberapa tutorial yang mau mengizinkan di tapi biasanya yang kita gunakan ini tidak di Karena uh, kalau kita masukkan intercept di sini, maka nanti akan mempengaruhi hasil analisis kita. Kemudian kita continue. Kita coba kontrasnya, tidak perlu ada kontras. Plotnya tidak usah, kemudian post hoc -nya. Post hoc ini adalah uji lanjut. Seandainya penelitian kita menemukan beda nyata, apa yang akan kita uji lanjut? Tentu saja adalah perlakuan. Ulangan tidak perlu diuji lanjut. Kemudian kita pilih uh, di penelitian kita adalah biasanya menggunakan Duncan. Di pertanian, maka kita bisa gunakan Duncan. Walaupun ada beberapa yang menggunakan 2 Tidak masalah. Uh, di tutorial ini kita pelajari bagaimana menggunakan dan Boleh kemudian kita continue. Option display mean for, kita pilih perlakuannya, kita cek untuk homogeneity test-nya, apakah uh, data kita ini bersifat homogen atau tidak. Kemudian kita continue, kalau sudah selesai kita oke. Okay. Ini adalah hasil analisis. di sini bahwa uh, hasil analisis untuk event muncul datanya adalah titik untuk signifikansi artinya nol hipotesis ini sama untuk semua grup ketika kita menggunakan desain perlakuan plus ulangan kemudian kita lihat untuk uh, anova kita bisa lihat bahwa model kita itu memiliki beda nyata karena memiliki nilai di bawah 0,05 untuk perlakuan artinya perlakuan yang kita berikan berdampak terhadap produktivitas terhadap dependent variable-nya selanjutnya nah ini berbedaan dengan rancangan acak lengkap kalau di rancangan acak lengkap itu tidak ada ulangan tapi di acak kelompok lengkap, ini ada ulangan di sini. Kemudian kita lihat hoc-nya untuk produktivitas. Di sini ada tiga subset. Subset 1, 2, 3. Ini kita simbolkan dengan A, B, dan C. Perlakuan 0,4 memiliki huruf dan ken A. 0,3 huruf dan ken B perlakuan 0,2 memiliki huruf dan kan B dan C 0,1 C 0 C Selanjutnya hasil analisis ini kita pindahkan ke dalam Word yang nantinya akan kita jadikan lampiran dan juga sebagai bahan untuk pembahasan. Mempermudah kita bisa lakukan seperti ini. Kemudian kita insertkan tabel kita coba 5 x 6 terlebih dahulu di sini ada sumber kemudian ada derajat bebas ada jumlah kuadrat ada kuadrat tengah F hitung dan juga signifikansi kalau kalian menggunakan software yang lain kalian bisa gunakan nama ini bisa berbeda-beda bisa probability banding F bisa prop saja tergantung dengan softwarenya kemudian untuk sumber ada model ada perlak One, ada ulangan, ada gak ada galat. kurang satu kita tambahkan di bawahnya. Di sini ada total. Untuk derajat bebas, kita tinggal pindahkan datanya. 9. Derajat bebas sama dengan degree of freedom. 4, 4, 16, 2, 5

298,7 4,587 0,838 0,430 F hitung 462,1

kemudian 0,152. Kita perhatikan di sini perlakuannya lebih kecil dari nilai alfa 0,05, artinya perlakuan kita memberikan pengaruh terhadap dependent variable. Karena itu dan nya dia akan memiliki beda nyata ada huruf dan kan ini kita Insert dua kemudian ada 45 ini adalah perlakuan ada 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Selanjutnya di sini ada 9, 8 8,8 8,2 7,6 7,5 Ini adalah produktivitas. Jangan lupa satuannya pertika. Nah, kita masukkan di subset ketiga ini adalah nilai tertinggi, artinya huruf A. Subset berikutnya ada di subset kedua, maka hurufnya adalah B. Yang di sini adalah B dan C karena ada satu yang eh uh, di sini subset kedua dan ikut juga di subset pertama. Kita juga ini hanya ada di subset pertama, maka hurufnya adalah C dan C. Kalau kita baca, perlakuan 0,4 memberikan produktivitas tertinggi. Lebih baik bila dibandingkan dengan perlakuan lain. Sedangkan perlakuan kontrol atau 0% memberikan nilai terendah. Maaf, ini 7,5. Tetapi hasil ini tidak berbeda nyata dengan 0,1 dan 0,2. Jadi kalau di lapangan... Jangan memberikan 0,2. Kenapa? Hasilnya tidak beda nyata dengan yang tanpa perlakuan. Berikan yang 0,4. Karena ini kan memberikan hasil yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi kita kali ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.